Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Menurut kitab Primbon Jawa, orang yang didampingi oleh khotam macan kumbang itu sangat-sangat memiliki ciri-ciri khusus yang dimilikinya. Khotam macan kumbang pada weton seseorang adalah khotam yang sangat sakti. Maka dari itulah, jika orang yang mempunyai khotam ini mudah sekali disegani oleh orang lain. Orang yang mempunyai pendamping ataupun khotam macan kumbang terlihat ataupun bisa dilihat dari ciri-ciri karakternya. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang ciri-ciri khusus yang didampingi oleh khotam macan kumbang. Karena khotam macan kumbang adalah khotam yang sangat sakti dan jarang sekali orang yang memiliki khotam macan kumbang. Berikut penjelasannya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk kamu yang baru gabung di channel ini untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Prinsip yang tidak mudah terpengaruh. Salah satu ciri pertama dari seseorang yang didampingi khotam macan kumbang yaitu mereka mempunyai kepribadian yang sangat kuat. Selain itu juga, mereka juga mempunyai kepribadian yang tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Orang yang mempunyai khotam macan kumbang cenderung mempertahankan prinsip yang dimiliki dan tidak mudah untuk goyah pendiriannya. Pendirian kuat inilah yang terkadang membuatnya disegani oleh orang lain. Pendengar yang baik. Orang yang didampingi khotam macan kumbang adalah merupakan pendengar yang baik. Mereka dengan senang hati mau mendengarkan pendapat ataupun cerita dari orang lain. Kemungkinan besar, dia pun memiliki kepribadian yang sangat kuat. Walaupun terkadang terkesan seperti orang yang tidak mudah bersimpati. Tetapi, dia ini justru memiliki kemampuan lebih dalam mendengarkan hati perasaan orang lain. Dia pun juga dapat belajar banyak dari pengalaman orang lain serta menjadikan pribadi yang memiliki karakter yang kuat tentu merupakan harapan sebagian besar orang. Pekerja keras. Ciri selanjutnya yaitu orang dengan khotam macan kumbang. Orangnya ini pantang mengeluh. Seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat akan cenderung bekerja keras dalam meraih apa yang mereka inginkan. Orang ini pun akan menerima dan menikmati proses yang dilewati serta berusaha untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Tidak tertarik dengan sorotan ataupun pujian ataupun perkataan orang lain yang hanya membuat jatuh. Sangat selektif dalam memilih teman. Orang yang didampingi oleh khotam macan kumbang, orangnya ini sangat selektif dalam memilih teman. Mereka cenderung selektif dan bijak dalam memilih lingkup pertemanan.
dia berusaha untuk tetap mempertahankan orang-orang yang dapat memberikan pengaruh positif bagi dirinya. Tidak mudah putus asa. Orang yang didampingi Gotam Macan Kumbang cenderung memiliki mental baja. Dia tidak menyerah akan sesuatu. Rintangan yang datang pada diri mereka dianggap sebuah tantangan yang harus dilalui sampai pada batas kemampuannya. Rintangan memang kadang membuat ragu sehingga tak jarang seseorang malah justru menghindarinya. Namun, berbeda dengan mereka yang memiliki kota macan kumbang, mereka akan berusaha untuk tetap menghadapi apapun tantangan yang mereka hadapi. Selain itu, mereka juga tidak memiliki rasa takut akan sesuatu. Terkadang, kekhawatiran datang pada diri mereka. Tapi itu tidak akan membuat mereka berhenti untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Karena mereka sangat paham betul dengan tentang potensi dirinya sendiri. Tidak memihak. Ciri selanjutnya yaitu orangnya ini independen. Tidak ada yang salah dengan menjalin suatu hubungan yang berkomitmen dan memiliki teman dalam seumur hidup. Tetapi, orang yang memiliki kodam macan kumbang tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Faktanya, dia akan berkembang ketika dia sendirian. Dia pun mampu untuk menjaga dirinya sendiri, percaya diri, dan membuat keputusan apapun sendiri. Nah, itu sedikit penjelasan tentang tanda seseorang yang didampingi oleh harimau kumbang. Yang dipercayai, harimau kumbang adalah kodam yang sangat sakti. Semoga video ini bisa bermanfaat, berguna untuk kamu. Dan perlu diingat untuk selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.